Majlis Keselamatan Negara MKN mengeluarkan senarai aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Senarai aktiviti tersebut tidak dibenarkan berdasarkan beberapa justifikasi yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Antaranya, sukar untuk mengawal keadaan yang mana terdapat ramai orang pada satu-satu masa, kemungkinan pendedahan kepada titisan pernafasan, sukar untuk mengawal keperilakuan, kemungkinan kontak rapat dalam masa panjang yang tidak dapat dielakkan, keberadaan di dalam ruang rapat dan tertutup dalam masa yang lama. Bagaimanapun, senarai tersebut akan dikemaskini dari semasa ke semasa dan pembukaan sektor ekonomi dalam senarai itu juga dibuat secara berfasa. Ia bergantung kepada keadaan kesihatan semasa dan ketersediaan perniagaan. Maklumat lanjut boleh layari laman web tertera.